Anni. Ah, so che posto? Den, nanti bentar kita bentar sama kelas Bonnie Den. Mainnya agak bagus ya. Den, Ben lagi Aden ya lupa ngomong gue. Den, sip. Nanti kalau mereka mau main kasar, kita kasarin lagi aja, kita tabrak aja ya Den ya. Bisa diatur. Ya. Dan nanti, aduh nggak denger nih, kayaknya nggak denger Den. Nanti Den, kalau misalkan nanti lo main tabrak musuh, lo digebukin musuh mau, kan supporter dia banyak tuh. Digebukin babu lo mau lo. Bisa diatur. Ya, kalau digebukin anggota booster mau juga lo. Sip. Pusing deh gue. Tapi itu lagi kelamaan gue. Ngomong taksir-taksir. Ya ampun, Jauli. Ya ampun, kuping lu ada... Ada boklan. Kan ada boklan gue. Oh, gimana sih? Abis sekolah lu denger gak sih tadi? Abis sekolah kuping, bos. Ampun. Ampun, masih berani. Udah mah, Tete. Ya Allah, datang sendiri. Ada Casper. Den. Apa? Lu mau apa? Lupa deh, Den. Apa? Lu mau apa ya? Crashbone. Iya, nih. Oh iya. Arti dari Crashbone apa sih? Gua bingung. Sekarang itu. Itu udah lama, tapi gua ngerti artis keras. Artis arti. Crashbone. Pss, kamu pes. Diri. Kita tuh sekarang lagi mau lawan musuh. Crashbone. Crashbone itu 2 lawan 2. 2 lawan 2 artinya crash? Crash itu kecelakaan. Bone itu tulang. Ya, itu kecelakaan tulang. Osteoporosis. Terus ada lagi gak arti yang lain? Crashbone. Ada. Apa tuh? Kalau pegawai belum ambil gaji, dia crashbone dulu. Itu ngutang. Susah banget sih. Tapi... Lu udah kayak upil. Ini, mesti berani bos. Ini baju lata. Mau. Tato gaul atau tato gagal sih itu. Apa? Lu mau tau tentang dribble? Lu bisa gak dribble? Kan bentar mau tanding. Kredibel gue sedikit. Kredibel! Dribble itu ada 2 nih. Tapi sebelum dribble, lu punya pengalaman sebelumnya? Gua udah 5 tahun tuh main di aspak. Main basket? Iya. Selain main basket, gua nyuci pakaian pemain basket. Iya, Bib! Malu-maluin aja sih. Kan gua model. Nanti ketahuan kalau kita tuh bencet. Oke, sekarang belajar dribble. Lu dribble tuh harus, dribble tuh ada 2. Dribble biasa sama dribble sulit. Dribble biasa gini. Dribble biasa. Tuh, gampang ya. Kayak peragawan. Oh, dribble sulit, Bos. Ini sulit nih. Dribble sulit namanya. Bagus tuh mainnya. Kayak dinosaurus. Jalan juga ada 2. Jalan biasa gini, jalan biasa. Ada jalan sulit. Jalan sulit gimana? Kita sekarang lagi ngadepin ini nih. Musuh. Nanti kita tanding ya? Tanding, wah musuhnya kita. Musuh kita berat gak sih? Berat bagus. Ada namanya Risa. Sama Isa. Kenapa lo? Jangan sebut nama itu. Enggak. Begini Isa. Kita mau taruhan kan bilangnya tadi. Iya. Begini Isa. Asi. Nama lu siapa? Unit Amabil. Nama gua Adit lah. Oh iya. Sekarang kita mau taruhan. Lo ada duit gak? Ada gak ya? Gua liat dulu. Cek dulu. Mungkin di Isa kali. Gak mau takut, bos. Sebenernya takut juga lupa, cuma lupa aja. Lupa. Ada gak duitnya? Ada. Ya udah, bisa taruhan nanti. Ada, cukup. Tapi itu palsu apa asli? Ini asli gambarnya Mak Wo. Asli gambar Mak Wo. Lu bisa tahu dari mana kok ini palsu apa asli? Iya, dia pakai kacamata Mak Wo tuh. Enggak, selain itu, lu bisa tahu dari mana? Gua kan memegang prinsip 3D. Apa tuh? Dilihat, diraba, dikalang. Lalu? Itu udah kuno, 3D itu udah kuno. Ada 3D baru. Apa 3D apa?
diputar, dijilat, dicelupin. Itu rasti. Itu rasti. Gagal kan? Berarti bukan laki sejati gak bisa masukin bola gampang loh. Pas masuk bola gara-gara masukin gampang. Basah gua juga. Ini gua juga basah. Saya gojokan saya ewu deh. Wah, musuh. Ada si Suka Majayan. Wah, si Suka Majayan. Ini loh yang orang sebut itu Shiro dan Shinchan ini. Goofy. Oh, Goofy. Apa yang lu liat-liat? Lu mau nantang gue main basket? Lu yang jagoin sini. Iya, dong. Ayah, dong. Daerah sini gue yang megang, men. Daerah situ lu boleh. Ya, gue sini ya. Iya, lu situ, gue sini. Enggak, gue mau nanding sama lu di sini. Mau nanding? Tanding, bukan nanding. Yang jelas dong artikulasi. Mau nanding. Gue mau tanding di sini. Enggak, itu jelas. Jelas ya. Tapi sebelum tanding, gue mau tes lu. Kenapa? Biasanya orang basket itu jago rap. Belum tahu dia. Cil, repotin lu. Kita rap dulu deh. Lawan dit. Mau rap dari apa? Jager gaji. Gak inut. Coba, mulai aja men. Rap pertama. Emang lo pikir main basket itu gampang? Cuma modal tampang doang. Tapi sekarang hati gue abimbang. Kepala botak minta dikepang. Botak-botak dikepang lo. Hau. Tunjukin sa. Musik Risa, musik. Sekarang gue jadi semakin mantep. Pengen buat lu semakin jadi klub. Yang gue bilang tuh lu bukan seleb. Dulu bencong sekarang tetep. Pajarku berbunyi. Tidit. Begitu bunyinya. Wah, ini kapas. Itu kapas. Itu softlens gue. Ah, belagu lu. Lawar ju. Jangan belagu. Kagak lah tuh. Sok tahu. Ini itu. Lihat dulu. Kalau begitu. Kemana sih? Mungkin lu jauh. Gak apa ya. Balas. Emang gue males ngelayanin cewek. Apalagi lu yang kayak kelong wewe. Gue banyak gawe. Kita aja taruhan aja. Taruhan, oke. Jadi. Nah, duitnya. Pakai duit biar semangat, men. Duit gue tadi ya. Ya, properti lo tadi. Hah? Nih, gue ada duit. Berani ya? Berani. Taruhan pokoknya ya. Sok takut. Ya, gak jadi taruhan dah. Udah situ dah. Naruhnya di sini biasanya. Di kampung sini. Bawa sayur asem. Sayur asem di terasi. Oke, mulai ya. Mulai. Wah! Slow motion! Oh my god, kau ngapain? Mau saya melodeh? Masa sih? Belum, mau. Ya Allah! Abis gimana dong, Dit? Coba dong cariin gua solusinya dong. Lu sih pakai air liur kuda deh. Mau kan itu, kayak gua punya wangi wangi nih, mau enggak? Mau dong, apaan? Ini deodorat, beratnya 29 inci, pakai ya. 29 inci. Biar cowok nempel sama lu. Berasa enggak nih? Berasa kali. Gua coba ya. Coba lagi. You try again. Kan gak saya baru saya rodet. Coba nih, mulai lagi nih. Ngomong-ngomong lu, main basket tuh pakai kupluk. Lu pengajian pulangnya. Lu mau bro. Oh, iya. Main lagi, Mas. Gak usah lama deh. Lagi ya. Oke. Lu ngapain lagi? Pakai deodoran ini, cowok-cowok nempel kayak perangko. GR. Sah. Gua gak mau, Sah. Sini. Eh, jatuh. Bisa aja kelasnya. Iya. Diomongin pokoknya gak ngerti. Kenapa? Emang kenapa? Gua gak mau lah main sama cewek. Terlalu gimana? Terlalu penarik jawab banget lu. Sini dong, sini. Lalu mau ngomong sini banget. Kayak gua udah gagal dikit. Itu kan tas gue. Tas gue. Kenapa lu bawa kesini, bencong? Kok banyak make up-nya sih? Ini, telur. Ini bencong siapa sih? Malu. Tauan deh gua jadinya.
kenapa sih? Ini banyak backupnya. Kok lu kan cowok, Dit? Iya, kalau siang gue emang jambuti jenggot sama atlet basket. Kalau malam tetap Rosalinda Ayambar.